Dikritik warga soal acara Rizik Syihab, Anies Jakarta setegakan protokol. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tidak main-main dan serius dalam menegakkan protokol kesehatan pada masa pembatasan sosial berskala besar PSBB transisi. Dia menuturkan ketegasan tersebut tercermin dalam sanksi yang diberikan oleh penyelenggaraan acara pernikahan Putri Rizik Syihab. Jadi, Jakarta itu serius di dalam usaha untuk menegakkan protokol kesehatan. Keseriusan itu dicerminkan dengan aturan dan sanksi denda, ujar Anies saat ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta Senin, 16/11/2020. Anies mengatakan sanksi denda yang diberikan kepada Rizik Syihab karena membuat acara yang menimbulkan kerumunan tidak main-main. Denda dengan besaran Rp50 juta, tutur Anies, bisa membuat perilaku orang yang dijatuhi denda berbeda. Yaitu membentuk perilaku, karena begitu orang dengan Rp50 juta. Beda dengan sanksi Rp50.000, Rp200.000, kata Anies. Itupun, lanjut Anies, sudah diterapkan dalam banyak kasus. Hanya saja saat ini karena kasusnya mengundang perhatian publik, jadi sanksi denda bisa tersorot. Hanya saja selama ini kan tidak kelihatan, sekarang kan kelihatan, kata Anies. Adapun sebelumnya Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin mengatakan, denda dijatuhkan kepada Rizik Syihab sebesar Rp50 juta setelah menggelar acara pernikahan putrinya yang mengundang kerumunan melebihi ketentuan dalam PSBB transisi. Adapun aturan yang dilanggar yaitu Pergub DKI Jakarta nomor 79 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus di CSE 2019 dan Pergub nomor 80 tahun 2020. Sebelumnya pada Selasa kerumunan massa menyambut kedatangan Rizik tampak di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Selasa 10/11/2020. Kerumunan juga terjadi di Jalan KS Tumbun di sekitar Petamburan. Kerumunan massa kembali terjadi saat FPI menggelar kegiatan perayaan Maulid Nabi Muhammad Saudi Tebet, Jakarta Selatan, Jumat 13/11/2020. Lalu pada Sabtu malam, Rizik Syihab membuat acara pernikahan putrinya yang mengundang kerumunan di Petamburan. Ia menikahkan putrinya, Syarifah Najwa Syihab, sekaligus menggelar peringatan Maulid Nabi Saudi.